Hi Mitchnik, welcome back to my channel. Jadi 2 hari lalu aku minta kalian vote, kalian lebih pilih aku bikin video squishy mystery box atau bikin video squishy haul. Dan 80% dari kalian semua pilihnya squishy mystery box. Jadi di video kali ini aku bakal buka 2 mystery squishy box lagi. Sebelum video ini aku udah pernah bikin video squishy mystery box. Jadi buat kalian yang belum pernah nonton videonya, klik di sini. Jadi ini dia, ada 2 squishy mystery box dan ini lebih gede ya daripada squishy mystery box yang di video yang pertama. Buat kalian yang juga mau beli squishy mystery box ini, kalian bisa klik link yang ada di description box ya. Dan biar adil, kedua squishy mystery box ini harganya sama-sama 200.000, tapi mereka dari toko yang berbeda. Jadi mari kita lihat toko yang mana lebih worth it. Kita buka dari yang kecil dulu kali ya. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. 1, 2, 3, 4. Isinya ada 4 ya yang ini. Jadi squishy pertama yang ada di box ini itu... apa ini? Bear ice cream. Lucu sih bentuknya. Mari kita buka. Ini original packagingnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada tulisannya Bear ice cream. Lucu banget. Ukurannya juga nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. First squish. Squishy-nya agak airy, kan tadi kalian kalau kedengeran, nggak tahu sih kalian kedengeran atau nggak, tapi pas aku pencet kayak ada suara gitu. Wanginya kayak... menurut aku ini wanginya kayak permen coklat, permen susu rasa coklat gitu loh, kalian tahu kan? Mari kita lihat yang kedua ada apa ya. Seashell by R&D. Nih squishnya kayak gini, cuman dia packagingnya agak crumpled ya, nggak perfect. Wanginya menyengat sekali. Pas aku buka packagingnya, wanginya langsung kayak... wangi apa ya ini? Wangi permen karet. Squishy yang ini mengkilap. Ini ceritanya kerang gitu. Yang ini squishy-nya lebih slow rising. Cuman karena squishy-nya nggak tebel, jadi pas aku squish nggak terlalu satisfying sih. Coba kita squish dari sini. Oh, ada cracks-nya. Squishy-nya nggak terlalu perfect condition ya, ada banyak cracks. Nih, kelihatan nggak sih cracks-nya? Tuh. Oke, mari kita lihat squish yang ketiga. Aku ada yang mirip-mirip kayak gini. Jadi, yang ketiga itu ada Polly Sugar Bun. Ini ada tag-nya. Tuh, tag-nya gede ya dibanding tag biasa, kan kayaknya biasanya lebih kecil kan ya. Ini squishy-nya, warnanya pink dan aku nggak terlalu suka warna pink sih, cuman gambarnya lucu banget. Ini ada wanginya loh, kayak wangi. Kalian tahu nggak sih sabun cuci tangan yang biasanya ada di restoran yang wanginya kayak anggur gitu? Ya wanginya kayak gitu, kayak sabun rasa anggur. Unik sih, karena biasanya kan kalau squishy yang ada tag-nya itu nggak ada wanginya ya. Dan squishy terakhir yang ada di kotak ini itu Sweet Ice Candy Eye Bloom. Oh ini Eye Bloom loh guys. Tuh ini mereknya iBloom. Kayak kotak ini jauh lebih worth it daripada video yang waktu itu, karena dapetnya 4. Kalau yang waktu itu dapet berapa ya? 3 ya kalau nggak salah. Kotak yang waktu itu kalau nggak salah harganya juga 200.000 apa 150 ya? Aku lupa. Yang ini soft banget sih. Nah ini nggak ada wanginya nih. Maksudnya ada, tapi wangi squishy. Bukan wangi squishy deh, kayak wangi pabrik squishy. Ya. Ini lucu banget. Aku belum pernah lihat sih squishy ini, cuman ini lucu banget.
Walaupun dia gepeng, cuman dia soft gitu loh, jadi enak kalau di squish. Buntutnya juga lucu banget tuh. Warnanya kayak permen candy corn. Jadi itu dia semua squishy yang ada di kotak pertama, dan mari kita buka kotak yang kedua. Tadang, ini dia kotak kedua. Lebih berat sedikit, tapi mungkin juga karena kotaknya ya, soalnya kan kotaknya juga lebih besar. Tapi semoga isinya lebih banyak. Dan yang aku suka dari mystery box yang ini, itu dia udah pakai bubble wrap. Terus dia juga dimasukin kotak, jadi squishy-nya bener-bener aman. Tenang. Dia tulis nama aku, terus dia tulis good luck. Terus dia kotaknya ada foto Gudetama-nya juga. Lucu sih. Oke, mari kita buka. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Gila, ini packagingnya niat banget loh. Kayak sepatu gak sih? Ini kotaknya juga kayak kotak sepatu tau. Wow. Oke, aku udah bisa lihat. Aku seneng banget dong sama kotak yang ini. Yang ini lucu banget. Oke, mari kita lihat dari yang itu dulu ya. Ini yang paling bikin aku tertarik sih. Ini Cute Saurus by iBloom. Kalau nggak salah sih ingat aku. Coba aku lihat. Oh iya, bener, iBloom. Jadi ini itu dinosaurus dan warnanya pelangi. Lucu banget. Mari kita buka ya. Wanginya kayak wangi iBloom Peach. Wah, lucu banget. Look at this. Abis itu dia juga bisa berdiri lagi, jadi bisa buat pajangan. Lucu banget. Jadi ini squishy-nya, mari kita squish. Yang ini squishy-nya lebih dense sih, cuman dia nggak airy. Badannya lucu banget, gemas, liatin ya. Terus ini ada buntutnya lagi. Mari kita squish kakinya juga. Kakinya gepeng sih, cuman ini kepalanya bulat banget kan ya, jadi enak di squish. Yang ini ada cracks-nya guys. Kelihatan gak sih? Cracks-nya kecil sih, gak terlalu parah. Terus ini di belakang lehernya juga ada cracks. Barunya ada dong, cracks-nya banyak loh. Tuh di sini juga ada cracks ternyata. Ini bisa berdiri sini dong. Oke, kita taruh dia di situ. Nih yang ini juga bisa berdiri, jadi aku bakal taruh dia di sini. Teman baruku guys. Selanjutnya yang ada di kotak ini itu bukan squishy, Lollipop Girl Bloom Highlighter. Oh, Stabilo ya. Nih, jadi ini adalah barang selanjutnya. Ini bukan squishy, yang sudah pasti. Bukannya gimana aku nggak ngerti. Mari kita. Oh. Nih, jadi ini tuh Stabilo ya, buat belajar. Warnanya ungu. Gak ada wanginya sih. Biasanya kan kalau Stabilo yang lucu-lucu ada wanginya, cuman ini gak ada. Ini extra atau emang included? Aku gak tahu. But thank you. Yang selanjutnya ada di kotak ini itu Hello Kitty Squishy Sweets. Kita buka ya. Gak ada wanginya. Ini wanginya kayak wangi pabrik squishy yang menyengat. Kayak wangi lem. Jadi ini dia cake rollnya. Kalian bisa lihat ada teksturnya, bener-bener kayak cake roll beneran. Gak terlalu slow sih, cuman ya okay lah. Terus belakangnya sama, cuman bedanya gak ada pitanya. Ya, sisa satu guys. Squishy terakhir yang ada di sini itu Silly Squishies Hot Dog. Dan ini pertama kalinya aku punya squishy yang mereknya Silly Squishies. Jadi mari kita lihat. Soft banget dong. Wanginya kayak vanilla, kayak wangi roti gitu. Pokoknya enak sih wanginya. Ini dia mukanya kayak gini. Ini ceritanya dia bintitan apa gimana dah? Kenapa dia matanya gede sebelah? Terus ini belakangnya. Cuman ini agak kegencet ya, jadi ada bekasnya. Dan ini biasanya sih bekasnya gak bakal hilang punya. Wow.
soft banget sih. Buat kalian yang suka squishies yang soft, mungkin kalian mau ini. Tapi ini squishy-nya lumayan airy. Menurut kalian yang mana lebih worth it? Yang ini atau yang ini? Jadi itu dia video unboxing Squishy Mystery Box. Thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment video suggestions di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching this video, and I will see you guys in my next video. Bye!